guys, welcome back to Yam Yam Gaming. Dan kali ini gue bakal lanjutin game dari The Son of the Forest ya guys, yang di episode part kedua guys. Jadi di kemarin itu gue udah nyobain game ini dan ternyata guys, nah gue anjir cuma bertahan hidup selama 6 jam doang anjir, alias meningsoy dan game over ya guys. Dan di part pertama juga gue ulangin lagi. Dan ya gue putuskan untuk spill sedikit guanya ya guys, yang ada di pantai kemarin karena kurang penerangan juga guys. Di sini kan gue belum dapet juga flashlight, dan sekarang gue udah dapet flashlightnya. Jadi mungkin di video kali ini gue bakalan lanjutin explore ke gua yang kemarin gue masukin dan dapet air tank kalau nggak salah ya. Yuk kita langsung aja ke gamenya guys. Oke guys, welcome back di gamenya Son of the Forest ya. Dan gue di sini bangun tidur, cok. Karena bangun tidur, gue harus makan. Itu udah kelap kelip guys. Udah kelap kelip ya guys. Jadi gue di sini mau makan ini dulu lah, yang ada aja guys. Kok ini bunyi lagi ya? Ada apa guys? Ini udah diambil kan si mayatnya, GPS nya kan udah diambil guys. Oh ini barangnya spawn lagi ternyata ya. Bingung dong kalau kayak gini guys, ini kan udah sip. Oke kita bongkar ini. Bongkarnya gimana cok, cara bongkarnya gimana ya ini ya, ada yang tahu guys cara bongkar ini gimana cok? Woi, ya nggak bisa dibongkar kah? Seriusan? Coba aku pakai kapak deh. Pakai modern X. LL, nih sayang banget. Nah, oh bisa. Sip. Ambil koleksi. Ini juga biarin aja guys, karena ini jauh dari rerumputan ya. So. Oke, di kali ini gua akan tepatin janji gua untuk masuk ke gua yang ada di sebelah mana sih, lupa gua cok. Deket pantai kalau nggak salah ya, deket itu di pantai juga ada ini tuh, ada tanda seru. Lalu kita ke situ dulu guys, kan ini gua dari sini udah gak bisa lebih gede gitu ininya guys, GPS-nya guys. Tapi di dekat sini juga ada goa guys tuh. Bisa jadi sih. Oh itu kita dari sini nih. Iya kita dari sini. Gua dari situ maksudnya guys. Nih kemarin tuh di part pertama gua dari situ. Berarti gua akan ekspor ke sebelah arah sana ya guys. Nih tinggal lurus aja guys. Oke tinggal lurus aja. Nanti ketemu goa yang di dekat apa namanya itu. Atau enggak kita ke sebelah kiri deh, ke sini deh. Lebih deket nih ke sini, guys. Ya udah kita ke sini dulu aja. Yuk Kelvin, cepat Kelvin. Kita akan menjelajah lagi Kelvin. Dan kita akan mampir ke pantai. Setelah dari sinyal yang berkedip-kedip itu kita akan ke pantai. Oke, jadi mohon maaf guys sekali lagi guys kalau gue memainkan game ini itu agak berat juga ke komputernya karena sambil record. Ya, dimaklumin lah komputernya masih kentang ya guys. Jadi maaf sekali guys kalau misalnya suaranya dan juga gamenya agak ngilik-ngilik gitu ya. Wah, gue laparan. Aduh, cari makan. Tuh guys, nge-lag kan guys. Ngelag loh. Mampus lo. Mati kah? Oh, gua juga bisa makan ini, guys. Kakinya kita patahin. Bisa gak sih? Nah, dapat kaki. Ini bisa dimakan sama tangan juga bisa dimakan, guys. Mana kok gak bisa sih? Cuman kaki doang kah? Nah. Gua diserang, cok. Kelvin, mana Kelvin? Oh ini karena gara-gara tuh, wah ke temen gue katanya guys. Udahlah tinggalin aja ya guys.
ngelag-ngelag lo kalau kayak gitu lo. Gua akan lanjut aja menelusuri hutan ini. Gua akan fokus ke jalan ceritanya aja, guys. Soalnya ini aduh, ngelag-ngelag ini, cok. Gak enak lo mainnya. Kelvin? Kok Kelvin diem, guys? Ya si Kelvin diem dong, buset. Belum gua suruh, guys, untuk ngikutin gua. Bentar-bentar aku susulin dulu si Kelvin, guys. Ya ampun Kelvin, aku harus pakai medkit juga, cok. Medkit please. Soalnya sekali tabok terus damage-nya itu gede juga, guys. Karena gua belum punya armor juga sih. Si Kelvin gak ngikutin dong. Gua kira dia ngikutin gua, cok. Oke, kelelahan. Terus suaranya tuh kayak gimana ya? Kayak hilang-hilang gitu loh. Oke, naiknya lewat mana tadi gua? Sini ya. Nah, lewat sini, guys. Si Kelvin, astaga nyusahin banget dah. Biasanya langsung ngikutin Kelvin. Tiba-tiba kagak ngikut dia, cok. Ke goa dulu gitu, guys, atau gimana ya? Ke goa dulu aja dah. Soalnya ini gua kan nyusulin juga si Kelvin nih. Suara apaan tuh anjir? Pin? Oh, Kelvin di bawah, cok. Kelvin mah di bawah, kocak. Oh, ini masih ada tali nih di sini nih. Tali, wah, snakeboard gak tuh. Snakeboard maksudnya, guys. Oke, loncat sini aja, cok, pelan-pelan. Iya, sip, nggak kena damage. Pin. Kelvin, oh ini nih. Kenapa nggak ngikut gua, kocak? Follow me. Yuk ikut. Oke, ke situ teh udah ya, udah. Ada dengar suara gua, cok. Berarti kalau ke goa sana ya ke sana, guys. Bener, guys. Ya udah ke sana, guys. Oh, itu di pohon anjir. Di pohon dia, cok. Kita ke tempat awal lagi. Dan karena ini mungkin apa namanya, gua reload lagi barangnya spawn lagi, guys. Jadi gua bakalan ambil lagi barang-barang yang ada di sana. Oke, sebentar aku perlu makan. Perlu makan. Oke. Sip. Satu biji aja cukup, guys. Ada air, Vin, minum dulu, Vin. Oke, nambahin lagi, sekali lagi, sekali lagi. Sip, noh. Mantap. Sekalian mampir, guys. Kalian mampirlah ke tempat yang kemarin dan explore lagi. Takutnya ada yang kelewat juga. Vin? Oke, dia tuh. Dia ikutin. Aman, aman, aman. Dan ini apa nih? Ini buat herb-herb gitu ya. Sama energy drink. Buat energi. Gue juga mau bikin rumah. Ini apaan, cok? Biru-biru. Apaan tuh? New crafting. New crafting.
Gua kira ada ini lagi, Cok, yang gua ketinggalan. Kemah, kemah. Mana sih? Oh, itu di bawah. Nah, ini guys. Ada apakah kemarin di sini? Resin doang sih kalau enggak salah. Sama buat gali-gali nih. Aduh, scope gua bingung, Cok. Kayaknya disuruh nyari scope deh. Ini disuruh nyari scope dulu, guys, baru bisa gali, nggak bisa bikin scope-nya. Nah, ini resin nih. Udah. Yuk, let's go, kita lanjut, tinggal lurus aja, guys, sini. Nah, jangan lupa dari kanan, dari kiri. Siapa tahu aja ada perkemahan yang aku lewatkan di sini. Bersama si Kelvin ya. Dan sayangnya banget si Kelvin di situ tuh nggak bisa ngomong, Cok. Wek 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 wek, apaan tuh? Gua explore gunung, gua. Oh, gunung sih. Nanti udah explore gua bakalan kumpulin resource untuk membangun sebuah base. Dan tentunya base-nya belum aku siapin juga, guys, di mana tempat untuk tempat yang enaknya ya. Mungkin di pinggiran sungai bisa kali ya. Karena kalau di pinggiran sungai itu gua nggak susah nyari air juga, guys, begitu. Kalau pinggir pantai kayaknya enggak deh, pinggir pantai susah juga cari airnya, soalnya nggak bisa diminum air laut, guys. Air asin itu. Nantilah aku searching dulu buat paling enak tuh di mana ya. Cari tempatnya, maksudnya bukan searching Google, searching in game untuk mencari tempat membangun base. Ya, base-nya juga agak sederhana, guys, sekarang, guys. Karena gua di sini main sendiri, Cok. Gua solo player di sini. Aduh. Dan jangan lupa, guys, di bulan Maret ini ya, bulan sekarang itu ada RE4 remake, buset. Gua nunggu-nungguin itu, Cok, supaya apa ya? Maksudnya semoga aja komputer gua kuat. Main RE4 remake. Tapi kayaknya kuat sih kalau RE itu. Nah, kita udah nyampe, Kelvin. Di sebelah sini nih, mana? Banyak hutan rimbun begini, Cok. Mana sih goanya? Oh, di depan. Wah, oh, itu di sana, Cok. Nah, ini di sini boleh nih. Bikin rumah, guys. Iya, di sini boleh. Cek rekaman dulu. Cek rekaman aman. Iya, boleh juga nih bikin base di sini nih. Ini kan air ini, air sungai. Nah, bisa diminum, guys, tuh. Tuh, bisa diminum, guys. Iya, guys, boleh, guys, di sini, guys. Nah, ini nih permukaannya rata nih. Oke. Gua akan bangun base di sini, jadi gua bakalan tandain dulu dengan stick atau dengan yang namanya api equip. Kita patahin dulu. 1 2 Nyalain. Nah, aku kasih tanda di sini ya. Sama mau bikin buat apa namanya? Batunya, guys. Batu ini aku equip. Situ iya, ampun, salah tuh. Awas lu kebakar lagi nanti. Nah, sip, udah aku simpan sebagai tanda. Dan juga aku kasih torch, mungkin boleh. Untuk membangun torch itu gua membutuhkan kayu, terus nah gitu, terus gimana sih? Udah kayak gitu. Terus tar aku bikin torch tuh, lupa, guys. Torch mana torch? Ini api nih. Bukan ini. Ini. Oh, butuh kain. Astaga, lupa. Aku nggak punya kain kalau nggak salah, guys. Kain sama skull. Oke.
Coba aku cek punya kain gak. Ya gak punya kain guys selama ini guys. Iya gak punya kain. Craft club cuman punya ini doang nih. Apa namanya, school. School coba equip. Nah ya udah, tandain aja gitu dulu guys ya. Aku kelaparan juga cok. Sebelum itu gua harus makan dulu lah. Ini ada MRE. Ada MRE. Meal ready to eat. Biasanya itu digunakan sama kayak tentara-tentara gitu guys. Untuk survive di hutan ya. Oke, udah dekat. Ambil lagi cok, ini cok gua butuh cok, sama kayu-kayu. Dan alangkah baiknya guys, alangkah baiknya sebelum gua masuk ke goa itu gua harus save dulu cok, karena kalau gua nanti load game lagi wah jauh banget. Oke, kita udah nyampe di goa ini, goa pinggir pantai. Ini di sini nih. Mana goanya, cok? Nah, ini guys, ada ikan. Bisa diambil enggak sih? Enggak bisa, guys. Ada ini lagi. Nah, ini goa ini ya, guys, yang kemarin gua explore. Dan sebelum itu gua bakalan bikin tenda dulu di sini. Oke, gua punya tenda 2. Sip, mantap, guys. Punya 2, guys. Oke, nggak bisa sih putar-putar, bisa nggak sih? Ayolah, bisa lah bikin-bikin di sinilah. Nah, bisa guys. Nah, begitu terus aku kasih yang namanya ini kayu. Sob, gue bakalan save dulu di sini guys. Mana? Untuk di day ke, udah day berapa nih gua nih main nih? Udah, kita hancurin lagi coy ininya. Harus pakai ini. Harus pakai kapak. Nah. Suara apaan sih tuh? Kayak suara monyet-monyet gitu, guys. Dan gua bakalan gunain lighter. Lighter, gua punya lighter. Ini apa nih? Oh, ini GPS locator. Ada grenade juga, boleh. Ini tarp makanan. Aku sediain makanan sih. Untuk stick banyak, ada 17 cukup. Minuman oke, ada C4 ledakan juga ada. Sip. Oke, kasih lighting. Lah bukan ini lah kocak. Ini cowok, aku mau pakai ini. Nah. Yuk, let's go guys. Guanya sangat mengerikan ini guys. Aku takutnya ada banyak banget musuh di sini. Nah. Kan enak guys kalau udah punya center. Kemarin tuh nggak, belum punya center gua, cok. Makanya aku ini suaranya nggak enak banget nih. Mana mobonya? Mobonya mana? Kok bisa diambil sih? Nah, gitulah. Ada ammo lagi, guys. Ada gas tank lagi, mantap. Sip. Weh. Wah, ini apa nih? Ammo lagi, guys. Mantap. Yuk. Assalamualaikum. Permisi ya. Aku cuma mau explore doang kok. Aku nggak akan ganggu kalian. Jadi kalian jangan ganggu aku. Aku di sini sendiri. Apa nih? Wow, aku mendengar suara yang jalan. Asalnya dari, oh itu suara Batman guys, suara sayap Batman ternyata ya, atau kelelawar bisa dibilang. Begitu, kaget kocak. Ah, gua takut cok sini cok, sebenarnya cok, cuman mau nggak mau ini adalah
jalan cerita dari gamenya ya guys. Ya gua harus jongkok. Explore kiri kanan. Aku punya ini loh. Aku punya yang namanya ini flare. Terus ke kanan. Oke, kita lempar sana untuk penerangan guys. Lempar sana. Nah, begini lah enak lah. Aduh, ngelag cok, tapi cok. Suara apa tuh? Udah lah, cukup. Aku bakalan gunain lagi kapak. Let's go. Wow, ada air. Ada air guys, disini guys. Oke, ada yang meningsoy. Temanku juga. Ini perahu, karet. Apa namanya, dayung. Bisa di atas kayak gitu ya. Wah, menyeramkan sekali ini guys. Wah, ada monster. 2 biji. 3. Wow. Mana monsternya? Oh, ini nih. Wah. Kocak, sakit banget, kocak. Tar. Wait. Aku gunain dulu inilah. Darah. Aduh, aku juga belum punya panah lagi, arrow. Atau gua lewatin aja gitu, guys. Gua lewatin coba, guys. Bye bye. Dia ngejar enggak sih kalau gua lewatin kayak gitu? Lu ada 2 jalan. Kanan dulu lah, kanan lebih baik biasanya guys. Kanan biasanya lebih baik guys. Mendengar sesuatu cok, aduh. Takut banget dah. Padahal ini tuh bukan game hantu, tapi ya kalau main sendiri kayak gini guys, waduh. Banyak juga jumpscare-nya ya. Wih, where is it? What? Permisi. Wah, suara aneh-aneh mulai kedengaran. Oh, ini yang biasa, aman. Nggak kena lagi kocak. Mampus lo. Ada lagi cocak. Mana? Lah, cepet banget cok lari aja cok. Oh, ini dia. Ngapain bang? Bang, bisa aku bantu bang? Mungkin aku akhiri hidupmu bang. Biar kamu tenang bang di sana bang. Coba ini Buat apa itu guys? Makanan kah? Oh bukan, apaan ya? Duh, darah, butuh darah banyak nih. Mungkin bisa jadi. Wah, suara apa tuh di depan? Wah, dia lagi, cok. Waduh, gimana nih, guys? Wah, kena damage juga dong. Kena damage juga, guys, kalau ditahan kayak gitu, guys. Ini benar kan jalannya ke sini guys? Ini betul. Aku tersesat, oh enggak. Sini guys, aman guys. Gua gunain dulu medkit. Sip.
satu biji aja guys, aku pakai soalnya ini sakit banget. Coconut cherry. Gua mendengar radio. Where is it? Aku dengar ada radio, guys. Tapi di mana ya? Wah, dia ngejar dong, kocak. Wow, aku sekarat. Bentar, aku lari dulu, guys. Ya, ternyata dia ngejar, kocak. Ini nih, sini nih. Ayo jalan, guys. Oh, ini Rio. Ntar aku butuh medkit. Duh, medkitku habis dong. Gara-gara monster itu, cok. Oh, bisa dihancurin. Wah, dia ngejar lagi, kocak. Mungkin aku pakai ini, guys. Bisa, guys. Dari jauh nih. Coba-coba deh ini pakai. Wow. Cara pakainya? Ya, kocak, gelap banget pakai bobo. Ntar ya. Ya. Bingung, masih bingung, guys, main game ini, guys. Wah, dia masih di situ dong. Oke, satu. Dua. Tiga. Takol. Si aku aing. Takol si mana. Coknya sekali di. Takol aku aing. Si bocat. Nah, bocat, guys. Anjir, keren banget, cok. Ini monster apaan, cok? Oh, gitu caranya. Siap. Udah tahu ya. Kalau dia nyerang, kita menjauh. Dan kalau dia udah menyerang, kita bakalan serang balik, guys. Ini apa nih? Oh, armor. Ada tiga, pakai lah, kocak. Butuh armor. Terus aku butuh makan. Bisa jadi. Oke. Lebih baik gunain ini sih. Pakai spear sih lebih baik, guys. Dari jauh. Tusuk. Nah, gitu harusnya ya. Tadi gua nemuin radio di sini. Ini berarti arahnya ke sini, guys. Bener kan? Apa gua cuman bolak-balik doang nih? Apaan tuh anjing? Eh, sorry guys, toksik guys. Ke sini bukan sih? Ya kok aku bingung gini, cok. Entar itu apaan ya? Bayi kah, bayi? Bisa jadi bayi tuh. Ya, di yang pertama. Iya, bayi, guys. Ya, itu bayi. Ntar aku tuh bingung jalannya. Soalnya ini agak gelap juga, cok. Baterai gua juga udah mau habis, kocak. Coba. Permisi. Baterai gua udah habis ternyata, guys. Oh, baterai. Oh, sendiri dengan sendirinya. Nah. Mana si bayi itu, kocak? Oh, ini nih. Mampus lo, kocak. Ini mau balik lagi ya? Wow, longsor. Oh iya, ini mau balik lagi, kocak. Oh enggak, guys. Apaan nih, guys, ya? Kasihan digantung, cok, temen gua, cok. Headset. Ini apa nih? Wah, pistol. Stun gun. Wah, denger sesuatu. Oke, cuman itu aja kah? Ada lagi kah? Ada lagi enggak, guys? Item-item. Ini ada kaki, tangan. Ya cuman itu aja. Cuma botol-botol doang. Ya aku mendengar sesuatu. Aku melihat ini apa nih? Apaan ini, guys? Wah.
Anjir apaan tuh cok? Monster? Ih takut cok. Tar aku lihat dulu dapat apaan sih tadi. Emo. Oh ini stun gun. Stun gun coba aku lihat guys. Oh mungkin ini kayak listrik gitu ya stun gun ya. Stun gun tuh listrik kalau nggak salah, kejutan-kejutan listrik. Cuman gua nggak ada emonya juga guys di sini guys. Iya. Aku tidak mempunyai emo di sini guys. Jadi mungkin aku akan pakai yang namanya ini aja. Tombak lah, pakai tombak lah, kocak. Gimana sih nah? Pakai tombak. Nah, yuk let's go. Berarti tinggal lanjut lagi ke bagian yang tadi yang di kiri ya, jalan ke kiri. Wah, banyak banget. Oke, lewati. Gocek. Oke, kalau ada monster lagi kayak gitu guys lawannya guys. Yang monster yang berduri itu loh. Mana ya jalannya sini kah? Kok lupa guys, soalnya agak-agak sama juga nih. Tadi sih cuma lurus doang. Iya nggak ada jalan lagi, cuman sini doang. Tinggal ikutin aja. Dan hati-hati. Nah ada dia. Nah tusuk gitu aja guys tuh. Tuh. Ini dari jauh soalnya jaraknya jauh tuh. Oke aku mengerti. Oke dapat armor lagi cok, lumayan cok. Yep aku bakalan pakai dulu armornya. Mana armor creepy armor. Nah wih ini guys nih dipakai itu guys sama gua guys, creepy armornya. Tinggal ikutin jalan, nanti ada pertigaan. Nah ini nih, ini juga ada tulang-tulang belulang, boleh gua ambil guys. Lumayan guys buat stok guys. Udah penuh ya. Nah, gua dari sana kan. Berarti tinggal ke sini guys, ke kiri. Oke, ceki item. Oke, aku melihat pelampung dan juga balon. Bukan balon, apa itu namanya? Semacam ban buat berenang itu guys. Oke luas. Coba aku cek sana. Cek sini dulu berarti. Oke nggak ada apa-apa dong. Tinggal lurus aja guys. Aku menemukan lorong. Jongkok. Aman belakang. Takutnya coba-tiba dari belakang anjir. Apa nih? Wow. Apa nih guys? Cave. Ini pelampung gak bisa dibantu gitu, diambil gitu. Takutnya tenggelam guys. Oh ada tali. Oke aku mendapatkan tali. Botol juga ada. Ini nih tangan sama kaki. Itu lampu, bentar ya aku ceki dulu guys. Ini juga nih lumayan nih guys buat makan gratisan. Cekin dulu semuanya perpojok-pojokan. Nih ada clutch dan juga apa nih clutch lagi. Ini school nggak bisa, udah penuh guys. Melihat lagi ada item. Wah ada hiu cok. Serasa bermain raf. Ini apa nih? Tas. Aku menemukan kantong.
energy drink, jam, circuit board, rebiter collected. Wah, mantap guys, aku menemukan rebiter. Tank, gas tanknya udah nemu sih. Cuma aku ini nggak bisa berenang juga karena ada hiu guys. Sini kau hiu. Ya, ya, ya. Malah terjun kocak. Tidak, aku tidak mau terjun. Sini kau hiu. Aduh, aku nggak punya. Ini rebiternya jangan dulu dipakai lah kocak. Rebiternya jangan dulu dipakai. Naik whip dulu, naik whip dulu. Wadah, udah. Ada hiu guys. Jadi aku nggak bisa berenang. Coba aku cek sebelah sana deh. Ujung sebelah kanan juga belum aku cek guys. Sebelah sini. Sepertinya ada item. Tuh kan ada guys, lumayan guys ini energy drink. Dan ini apa nih? Batu. Dua wire, mantap. Aduh, pakai apaan dong? Hiunya harus aku bunuh dulu, cok. Tapi sebelum itu gua harus save dulu sih. Harus save dulu sih di sini. Atau enggak di sana deh. Di tempat tadi rebreather, nemukan rebreather. Coba. Sekalian makan juga, cok. Di mana rebreather tadi? Nah, di sini nih. Jadi aku bakalan pasang tenda di sini, guys. Ya, kok gitu sih? Bakalan pasang tenda di sini ya. Ada bom sih, cuman aku takutnya tidak berguna sama hiu gitu kan. Bisa jadi, guys. Karena hiu itu di dalam laut atau danau. Aku save dulu ya. Kocak. Mana save? Please. Nah. Oke. Dan aku juga bakalan grading guys untuk game ini guys, untuk membangun apa namanya? Base ya. Jadi mungkin aku ini, aduh, gimana ya lawan hiunya ya guys? Punya ikan gua ternyata guys. Raw fish. Pakai apa ya lawannya ya? Panah, bikin panah itu butuh batu kalau nggak salah, sama apa sih, spear itu udah, torch, stone arrow. Oh, butuh bulu ya. Aduh, crafted club apaan lu, bingung guys. Kalau wire ini buat apa sih? Tech armor sama time bomb. Ini circuit, touch armor sama time bomb, sama C4 brick time bomb. Aku tuh punya ini deh, resin granat, punya dua guys. Sayang guys kalau dipakai guys. Ini apa nih, carbon fiber arrow. Wah, banyak banget guys inventory gua guys. Tactical jacket. Aduh, gimana ya, bingung guys. Pakai molotov bisa nggak sih? Tapi dia di air, cok. Kocak. Pakai spear. Teori pakai spear dulu guys, coba guys. Kita pinggir, diam di pinggiran kayak gini. Nanti kalau hiunya datang guys, nih kayak gini. Kena nggak tuh? Aduh guys, lama juga guys kalau kayak gitu guys. Tapi ya nggak mau guys. Mau nggak mau guys, caranya cuman begitu doang. Ya salah pencet lagi kocak. Ntar aku takutnya si baterainya juga habis. Jadi aku nggak akan pakai dulu ini. Flashlight unlock aja guys. Aduh. Kalau dilempar kena nggak ya? Aku takutnya cuman wow.
tuh nggak bisa lawan, nggak bisa lawan. Kalau kalau di dalam air nggak bisa pegang senjata. Duh, naiklah kocak. Woi, ngebug. Ngebug ke guys. Ini nggak bisa naik loh. Ya udahlah, tancap aja tancap. Kemana nih jalannya nih? Yang penting udah safe juga guys. Ini jalannya kemana kocak? Oh ini nih. Mana hiunya kok nggak nyerang guys? Duh lama kali cok berenang nih cok. Oke sini. Oke ada jalan, ada jalan. Aku menemukan jalan guys. Ternyata hiunya baik. Oh itu oksigen, oksigennya tuh. Oksigennya, waduh cepat banget lo berkurangnya guys, ayo cepetan. Untuk ten aku udah tadi udah ambil guys. Oke kita sampai di mana nih? Aku bakalan keluar dari mana ya ini? Laut kah? Atau ke goa lagi? Oke ngeleng ngeleng. Oke. Udah gelap-gelap. Tadi ada rerumputan sih. Eh, di mana kocak? Oh, pantai. Si Kelvin itu, guys. Si Kelvin di depan, cok. Oh, di pantai. Yes, aku berhasil, guys, mendapatkan Dream Eater. Ini beruntung banget sih. Tidak sengaja aku menemukan rebreather. Oke, unequip. Untuk oksigennya aku punya 2 tabung lagi, guys. So, kita cek rekaman udah berapa menit? Wow, udah 41 menit, guys. Ya udah, guys. Ntar, salah. Salah. Kayak gini harusnya. Aduh ribet banget cowok. Mana ini nih? Patahin. Mau bakalan bikin api di sini guys. Karena ini gelap banget ya. Jadi aku bakalan save dulu di sini. Mana i? Inventory dong. Bakalan save dulu di sini, cok. Gak bisa lagi. Ayo dong, bisa dong. Ya nggak bisa, guys. Permukaannya tidak rata katanya. Sini. Ya nggak bisa juga, guys. Di sini, guys. Harus ke atas dulu, cok. Ini bisa nih pinggir pantai. Basah-basah lah kocak lah. Biarin lah. Yang penting gua tidur dulu, ini gelap banget, cok. Mana tadi tombol tidurnya? Nah. Sip. Wah, wow, udah terang. Oke, aku bakal hancurin lagi. Ribet banget sih inventoriannya. Gak ada tombol shortcutnya guys. Dan yap, kita kelaparan. Gua sama si Kelvin kelaparan guys. Wih armornya tuh. Jadi gua bakalan masak sesuatu di sini ya. Bisa gak sih masak? Nah. Oke. Ada kaki. Kaki lagi, raw arm boleh lah buat sama si Kelvin guys. Oke ternyata ini di pantai yang depan gua ya ternyata guys. Iya depan gua tuh. Iya depan gua guys. Itu apaan, burung? Oh iya aku harus cari burung, harus cari burung dan bikin rumah di sana tuh deket sungai yang tadi guys.
Oke, masih tanda tanya ini. Nah, ini nih udah matang nih. Kalau udah matang warnanya berubah. Pin, makan dulu, Pin. Kira gua harus suruh dia, guys, untuk ngambil. Follow me, get. Bukan. Build. Stay. Take a break, clear, take steam. Nih, enggak ada dong. Coba aku suruh dia makan, bisa enggak sih? Take steam, take steam. Nah, ini nih. Nah, enggak ada kocak. Ya udah, guys. Gua bakalan balik lagi ke sana dan bikin base ya. Sebelum itu gua mau mandi dulu, cok. Nah, karena berdarah-darah ya, guys, gua, guys. Oh, bukan, emang. Oh, emang palunya kapaknya berdarah, cok. Berdarah-darah gitu bekas tadi. Di sini enggak ada burung, guys. Jadi, aku mau cari burung dulu dah di sana dah. Di tempat yang pertama. Tempat yang pertama cari burung dulu. Dan mungkin di next episode gue cuman mau berteori ya, berteori untuk build. Nantilah gue jelasin. Aku cari dulu ini. Apa bulu? Ini ada ikan nih. Gak bisa, guys. Gak bisa bikin pancingan gitu. Harus cari ya dulu burung. Nah, di sini tadi banyak burung, guys. Oke, bakalan gunain spear. Eh, butuh minum, cok. Minum, cok, minum, cok. Yah. Yah. Gua makan daging mentah. Kepencet. Nah, udah sip satu. Langsung penuh kalau energi drink. Oh, ini itu kan ini ketutup-tutup lagi, guys, tuh. Jadi aku bisa ambil-ambilin lagi tuh. Dapat 2 stun gun ammo. Wah, udah dapat pelurunya, cok. C4 break. Tape. Ini obat tuh, butuh banget tuh obat tuh. Karena udah habis juga, guys, obat, guys. Ammo lagi, mantap. Ya, kalau misalnya butuh emo ya tinggal kayak gitu aja, guys, ya. Kita tidur atau terus save atau enggak, kalau bukan tidur save aja, guys. Save, exit, masuk lagi. Kayak gitu aja ya. Kalau butuh emo, guys. Cuman itu curang, tapi ya mau gimana lagi, cok. Aku pakai dulu spear. Aku lihat burung di situ. Lempar. Ya ampun, kagak kena dong. Ya burung, jangan pergi. Ya, guys, burungnya pergi, guys. Ini panah nggak bisa pakai nih karena belum ada ininya, spearnya, guys. Equip. Oke, guys, jadi gua bakalan skip aja sampai dapet bulu ya. Jadi di sini aku udah aku udah mendapatkan banyak burung ya, bulu ya. Tuh, ini ada penjahat, cok. Mampus loh. Mampus kau. Wah, sakit banget, cok. Untuk pakai aku punya armor. Aku punya armor. Mampus kalian. Mampus lo ya. Mampus. Aku ambil kakinya, ambil kakinya, guys. Iya, cuman bisa satu ya. Yaudah, aku bawa aja. Buat dibakar, guys.
Yuk kita bikin base guys. Jadi gue udah punya banyak bulu ya. Tadi udah grading sedikit bulu di bagian sini ya, di tempat pertama kali spawn. Gue bakalan lanjut ke depan sana untuk membangun base. Jadi gue bakalan liatin dulu base nya kayak gimana guys, bentukannya. Dan mungkin next episode gue bakalan bangunnya guys gitu. Jadi di next episode gue mau fokus dulu untuk membangun base, untuk membangun buat makanan yang kayak gitu guys, bakar-bakaran atau dan lain-lainnya ya lah. Gitu guys. Ini gue bawa karena ini bisa dibakar buat tulang. Buat armor, lumayan. Soalnya sakit guys kalau nggak pakai armor di sini, game ini sakit cok. Dimake-dimake-nya kagak ngerti lagi dah sama kanibal-kanibal ini guys. Tadi gua udah tandain juga pakai torch dan juga perapian. Di mana ya? Di mana guys? Perasaan deket-deket sini dah. Oh itu tuh di depan tuh. Aku melihatnya guru. Nih, nah, aku bakalan bangun rumah di sini ya guys. Ini bisa dibakar nih. Udah, gitu aja guys. Kita mau build aja dulu untuk switch mode. Nah, ini nih, shelter nih. Coba gua bangin yang small cabin aja mungkin ya guys. Iya, yang small cabin abisnya ini, yang ini nih. Iya, kecil aja guys, kecil-kecilan aja guys, tidak perlu besar. Karena gue di sini juga sendiri ya bermainnya guys, solo gaming. Oke, atau permukaan rata gitu guys, ini kalau nggak jadi gimana? Coba deh di permukaan rata guys, sebelah sana ini agak sedikit apa namanya, miring. Ini miring guys. Ngebug aku cowok. Yaudah, gue bakalan bangunnya di seberang aja di sini guys. Soalnya permukaannya miring yang di sana. Nah di sini aja. Build small log cabin. Oke, putar. Aku bakalan iniin ke arahin pantai. Nah seperti ini kah? Nah guys, gitu guys. Jadi arahnya ke pantai. Iya pantai. Terus bangun torch. Jangan lupa untuk torch guys. Torch itu harus bikin kayak gini. Oke di sini. Eh salah kocak. Ambil lagi. Bisa gak sih? Maksudnya jangan, bukan gitu. Nah aku mau taro. Ya elah, malah gitu lagi dong. Enggak jangan. Gimana sih? Itu kan untuk dipatahin. Eh elah, patahin mulu kocak. Ya udah guys, gitu aja guys dulu guys. Untuk konten kali ini sampai di sini dulu guys, karena udah 50 menitan anjir gua rekaman hampir sejam ini. So, thank you buat kalian yang udah bantu subscribe, bantu like dan bantu komen guys ya. Terima kasih banyak and see you in next video. Goodbye.